Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti custom kernel lagi ya. Padahal saya pengen ganti custom ROM cuma karena saya lihat ada updatean dari kernel Agni, jadi saya lebih tertarik buat ganti kernel lagi ya. Di kernel ini saya sebenarnya sudah ganti custom kernel ya. Di sini saya pakai Desert Eagle guys. Di Desert Eagle ini masih stabil aja sih dari setelah saya ganti sebelumnya. Kalian bisa lihat di video review untuk Desert Eagle ini, saya sudah pakai beberapa jam dan ini masih stabil ya, dan ada updatean lagi dari Agni kernel guys. Jadi saya lebih tertarik kayaknya pakai Agni ya, karena saya lebih suka sebelumnya. Tapi ini juga enak sih sebenarnya. Cuma dari yang lain-lain nanti kita akan liatin dari tes Antutu, CPU-Z, dan kita tes gamenya pastinya ya. Dan ini sudah kita pakai modul juga NFS injector untuk bawaannya. Cuma kita biarin aja lah. Kita akan coba ganti kernelnya doang dan kita tes bentar buat ngegame, buat review ya. Jadi gimana sih lebih enaknya mana? Oke, dari CPU-Z seperti ini buat dari bawaannya ya. Clock speednya sama GPU-nya sebenarnya sama, walaupun kita ganti tetap ya kayak gini doang sih, tetapnya nggak bakal berubah 221 ya, tapi nggak masalah. Dari skor Antutu-nya yang berbeda ya, karena kalau Agni 150-an guys, dan kita tes buat game juga oke. Oke, dari Desert Eagle seperti ini buat tes Antutu-nya ya. Jadi kita tes game abis ini, tapi saya ngerasa sih lebih enak di Agni ya kalau saya lihat dari versi-versi sebelumnya. Oke, dari Desert Eagle seperti ini ya. Sebenarnya sih nggak ada sedikit perubahan. Grafis bisa HD sama aja ya. Audio high jadi kayak gitu. Buat bawaan, cuma kalau saya ngerasa saya lebih seneng menggunakan Agni kernel sih daripada Desert Eagle ini, karena sudah kebiasaan kali ya. Tapi di sini bukan berarti nggak enak ya. Di sini juga enak, cuma kalau saya lebih suka pakai Agni mungkin. Jadi ini masih stabil. Oke guys, jadi ini dia baru 1 match, 2 match saya cobain hampir 5 menitan ya untuk di arcade, dan ini suhunya 42 derajat guys. Jadi menurut saya kalau di kernel ini buat ngegame sih masih enak ya, stabil, lancar buat ngegame. Tapi buat kayak kalian mau langsung ke menu, ke resettle-nya tuh agak lemot dikit ya, masih ada ngelek-ngeleknya, delay-nya dikit, nggak langsung
lancar, mulus gitu ya. Jadi ini yang saya rasain, guys. Jadi kalian bisa cobain sendiri dan kalian bisa perbandingkan sendiri aja ya nanti. Karena di kernel dari Desert Eagle ini agak nge-lag sedikit sih kalau keluar dari gamenya dari saya nih ya. Dan saya kita akan cobain ganti ke kernel Agni yang terbaru 8.9, oke? Okay? Oke, guys, jadi di sini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya. Seperti biasa TWRP yang saya suka pakai dan ini versi yang terbaru 291. Saya lebih rekomendasi sih di TWRP yang saya pakai ya. Tapi kalau kalian pakai yang lain ya terserah, yang penting yang terbaru aja, guys. Oke, dan kita cari aja langsung file kernelnya, oke? Oke, ini dia kernel dari Agni yang terbaru 8.9 stable dan ini harusnya mantap, guys. Dan kita cobain ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kalian bisa langsung cobain kalau install kernel ya, kalau ROM nggak bisa, guys. Jadi kayak gini kita oke, okay, let's go next dulu. Di sini kita pakai otomatis, kita pakai base wifi dari Pi ini, yes. Jadi kayak gitu doangnya, lebih simple. Kita next karena ini lebih banyak otomatisnya gitu, guys. Kalau nggak default ya otomatis, agak sedikit berbeda dari kernel-kernel yang lainnya, jadi lebih simple dan praktis saja. Makanya saya salah satu saya suka. Dan memang performanya juga mantap ini, guys. Jadi setelah selesai kita next saja langsung. Dan ini harusnya langsung kita restart. Oke, guys, jadi ini baru aja masuk di home screen ya. Dan saya ngerasain ini lebih smooth banget, guys. Seriusan, ini lebih enak yang saya rasain. Dan kita lihat dari all speknya di sini berubah nggak ya. Dan saya kasih tahu guys ya, di sini file kernel dari Agni ini size-nya hampir 30 MB ya. Jadi sedikit lebih besar dari versi-versi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan biasa 15 MB, 16 MB dan ini hampir 30 MB. Jadi jangan kaget ya begitu kalian install, download kernel ini dan install. Dan di sini pakai kernel dari Agni Newcam, guys. Pastinya ya Newcam 8.9 dan ini otomatis ya, auto deteksi. Tadi kita pakai, soalnya kita pakai yang otomatis tadi. Dan ini nggak bermasalah sih harusnya di kamera, karena saya sebelumnya juga pakai yang new cam di Desert Eagle ya. Dan dari settingan yang lain ini harusnya normal, guys. Jadi semuanya berfungsi bisa aktif ya, semuanya, guys. Jadi semuanya bisa aktif, hotspot, wifi, bluetooth, semua aktif normal di kernel Agni ini. Dan kita akan tes kameranya juga dan kita tes yang lain lah ya. Oke, dari kamera ini juga normal, guys, nggak ada masalah. Di kamera portrait, video, semuanya masih normal, guys. Jadi ini masih enak di bawaan untuk ROM-nya ini, Magic ini cocok ya. Dan saya lebih smooth, saya ngerasa lebih smooth. Tapi kita tes aja ntar, karena sebelumnya kan kalau saya pakai di Desert Eagle tuh agak sedikit delay dia untuk ke home-nya. Oke, dari CPU Z seperti ini dan clock speednya juga sama aja sih sebenarnya, GPU sama, nggak ada perubahan sama sekali, sebenarnya nggak ada sama sekali perubahan. Cuma kita lihat, rasakan sensasinya, guys ya, nge-lag atau enggaknya kalian rasain sendiri. Oke, guys, ini dia hasil dari tes Antutu ya, walaupun ya begini nggak masalah, 150-an jadi nambah ya, guys, nambah dari 140-an ke 150-an dari pindah kernel ini ya. Dan kalau kalian di ROM yang lain atau di varian RAM HP yang lain itu biasanya lebih bisa kurangnya, tergantung ROM dan device kalian juga, guys. Jadi kayak gitu, dan kita akan tes ngegame mungkin ya abis ini. Oh ya, guys, di sini saya sudah pakai modul dari NFS injector ya, bawaannya. Sebelum saya install kernel Agni, saya sudah memang install thermal engine dari NFS injector ini. Ini khusus buat wired NFS injectornya. Dan kalau kalian device yang lain juga bisa ya, karena beda file sih tapi. Dan kita akan tes buat game ya, karena ini sudah kita biarin aja, nggak masalah. Ini memang stabil aja, normal-normal aja, dan kita tes game, guys. Oke, guys, jadi saya sudah cobain bentar ya, tes ngegame, dan saya langsung ke home, ke recycle, dan ini nggak separah nge-lagnya kayak kernel sebelumnya ya. Jadi masih lebih stabilan saya ngerasain begitu kalian keluar
keluar dari ke home-nya dari sini, dari game-nya, karena kalau di kernel sebelumnya agak nge-lag sedikit, begitu kembali ke home agak nge-lag sebentar baru normal ya. Kalau ini masih lebih stabil dan lebih smooth lagi saya ngerasain guys. Dan sekiranya kalau dari grafis ini sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali ya. Dari audio juga nggak ada perubahan, cuma perubahannya di sensasinya kalian bedain sendiri. Sekali lagi kalau kalian sudah pakai di kernel dari Desert Eagle dan kalian cobain pindah ke Agni ini, kalian bisa rasain sendiri perbedaannya gimana guys. Jadi kayak gitu, dan kita tes aja bentar, oke? Oke guys, jadi ini masih lebih stabil ya yang saya rasain. Dan kalian bisa cobain guys, ini seriusan enak. Lebih smooth banget ini bang, beneran. Agak sedikit berbeda dari sebelumnya yang saya pernah cobain. Oke guys, jadi kita numpang chicken di sini sebenarnya. Cuma ini masih enak guys. Jadi kayak gitu, dan ini hampir 5 menitan ya saya cobain ngegamenya. Cuma kita tes game lagi sekali atau gimana ya. Oke guys, jadi kayak gitu, ini hampir 5 menitan sama lah kayak tadi, 1 match 2 match kita cobain ya. Dan suhunya 41 derajat. Lebih adem dikit lah kalau menurut saya ini, dan ini sama sekali nggak nge-lag, nggak nge-frame, nggak patah-patah ya. Begitu kalian keluarin ke home dari PUBG, ke home, ke recycle, atau langsung buka aplikasi yang lain tuh nggak nge-lag, nggak nge-frame, dan ini masih lebih mantep sih performanya kalau saya rasain ya. Dan kayak gitu doang guys, review singkatnya. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.